Jadi kami mengundang seminar ini bukan hanya orang-orang yang ada di institusi, di pemerintahan, atau di lembaga-lembaga perusahaan, tapi juga semua mereka yang merasa saya adalah pemimpin. Nah, kami percaya dengan mempengaruhi pemimpin-pemimpin ini untuk menjadi pemimpin yang menyayangi anggotanya, pemimpin yang berorientasi untuk membangun anggotanya, kami percaya ini akan memberi dampak kepada sosial kita. Kita lihat ya, kenapa sih orang Indonesia rajin sekali demo pabrik lah, dikit-dikit kalau nggak naik gaji kita demo. Kenapa? Pernah nggak kita berpikir bahwa pemilik perusahaan itu sendiri belum tentu punya kesempatan belajar bagaimana caranya dia memimpin 1.000 orang, bagaimana dia caranya memimpin 2.000 orang, dan pernahkah kita berpikir kapan perusahaan kita ini mendapatkan kesempatan edukasi yang lebih baik sebagai seorang lagi? Pernah kita berpikir apakah mereka sempat membaca buku? Sebab saya juga ngecek ya, di dalam bisnis banyak sekali pebisnis yang setelah lulus kuliah gak pernah baca buku lagi, karena ada satu konsep belajar itu di sekolah. Padahal sebetulnya saya sebagai pebisnis, Anda sebagai pekerja, kapan kita sebetulnya belajar? Pada saat kita bekerja kan. Nah, jadi kami dari Suara Kemenangan adalah suara yang menggaungkan kepada masyarakat kita dari lingkungan yang kami bisa duduk, bahwa kita harus bangun dari tidur dan kita harus membangun mindset bangsa kita seperti Pak Jokowi bilang, revolusi mental. Maka kami menyambut visi ini dengan membangun perusahaan ini. Kami sebetulnya